Hai Din, aku boleh nggak duduk di sebelah kamu? Ya boleh sih. Oke, makasih ya. Apa? Gilang, kamu malah duduk di sebelahnya Dinda. Pokoknya, kita harus bikin si Dinda itu nggak cantik lagi. Gue tuh bukan ngasih dia perlengkapan mandi yang bagus, Vina. Tapi gue tuh ngasih dia perlengkapan mandi yang mengandung zat berbahaya yang malah bikin mukanya hancur. Gimana om, alat mandi yang saya pesan? Nah, ini nih alat mandinya. Alat mandi ini bisa bikin orang yang makainya jadi jelek banget. Wah, mantep banget tuh om. Mana om? Oke, makasih ya om. Nanti uangnya saya transfer aja ya. Nah, itu ada suratnya tuh, seolah-olah dari Gilang. Aduh, gue udah gak sabar banget. Kok ada hadiah di meja aku, Cak? Dari Gilang, Cak. Hadiahnya udah diambil tuh sama si Dinda. Gue kirain lo gak suka gue kasih hadiah. Yaudah, lo terima ya hadiah dari gue. Nih, pokoknya lo langsung pakai ya hadiah dari gue. Gilang, pakai ngasih hadiah segala lagi. Aku buka deh, apa sih si hadiahnya? Wow, apa ini ya? Wah, peralatan mandi. Ada sampo, sikat gigi, dan sabun. Ada aja tuh si Gilang, ngapain sih pakai ngasih aku ini segala? Tapi kebetulan sih, kayaknya sampo sama sabun aku juga udah habis, aku belum sempat beli. Ya udah deh, kalau gitu aku mandi sore dulu aja pakai sabun yang dikasih Gilang. Sikat gigi aku juga kebetulan udah lama sih. Udah ganti deh. Lucu juga ya pouchnya, cantik banget. Oke, waktunya aku pakai sampo. Pakai sabun. Segernya habis mandi. Sampo sama sabun yang dikasih Gilang wangi banget. Yaudah deh kalau gitu aku mau ke kamar dulu. Yes, sudah gak sabar nih mau buka hadiah dari Gilang. Apa ya hadiahnya? Wow, kayaknya peralatan mandi deh. Wah, ini samponya, sikat gigi, dan sabun. Wah, bentuknya cantik-cantik banget warna pink. Gilang tahu aja kesukaan aku warna pink. Yaudah deh kalau gitu aku mau mandi sore dulu. Kerannya nggak hidup ya? Wah, ini showernya juga nggak hidup. Hah? Kenapa ya? Bi! Iya, Non. Ada apa? Ini kenapa nggak ada air satu pun yang nyala, Bi? Oh iya, Non. Bibi lupa ngasih tahu. Saluran air kita lagi diperbaiki, Non. Jadi airnya mati. Mungkin besok pagi baru nyala, Non. Ah, gimana sih, Bi? Nggak jadi deh aku mandi sore. Udah, besok pagi aja deh aku mandi. Besok pagi beneran nyala kan, Bi? Iya, Non. Besok pagi nyala kok, Non. Ya udah, saya permisi ya, Non. Nggak jadi deh aku mandi pakai sabunnya dari Gilang. Ya udah deh, besok pagi aja mandinya sebelum berangkat sekolah. Jam berapa ini? Pakai sampo yang dikasih Gilang kemarin aja deh. Terus pakai sabun yang dikasih Gilang. Dan gosok gigi sama yang dikasih Gilang juga. Gak usah ngaca deh. Aku pasti udah cantik juga kayak biasanya. Non gak sarapan dulu? Udah, aku gak sarapan, Bi. Aku udah telat. Yaudah, aku pergi dulu. Aduh, kok Non kayak gitu sih penampilannya?
Apa non gak ngaca ya? Aduh. Queen. Kok Queen kayak gitu sih? Iya, kok dia jelek banget? Ya ampun, Queen. Pasti semua orang terpesona sama kecantikan aku. Lihat aja tuh, semuanya pada terpana sama aku. Dinda, lihat tuh si Queen. Kok kayak gitu sih dia pergi sekolah? Iya, aku juga gak tahu. Loh, Dinda, kenapa dia masih cantik? Apa dia gak pake alat mandi yang aku kasih kemarin ya? Iya. Kenapa? Aku cantik kan? Queen, ya ampun. Kamu kenapa kayak gini pergi sekolah? Kenapa? Aku cantik banget ya sampai kalian terpesona gitu? Aku tuh tadi telat bangun, jadi langsung aja buru-buru mandi, gak sempet ngaca deh. Tapi aku yakin kok aku pasti cantik kayak biasanya. Cantik kata lu? Dia bilang dia cantik kayak biasanya. Apa dia gak ngaca ya mau pergi sekolah? Kayak gitu dibilang cantik. Maksud kalian apaan sih? Queen, ayo sini, kita ngaca dulu. Kenapa sih aku penasaran deh, emang aku kayak gimana? Ya udah, makanya cepetan kita ngaca dulu ya. Udah sana, mendingan kamu cepetan ngaca deh, Queen. Ah, iya deh. Apa? Kenapa aku kayak gini? Aku tuh pakai hadiah dari Gilang tahu. Tapi kok malah muka aku hancur kayak gini sih? Ya makanya, Queen. Semua orang tuh tadi pada kaget ngeliat lo kayak gini. Gila gak sih, rabun apa sih ke gue sampai gue kayak gini? Gilang! Kenapa Queen manggil gue? Gilang, sabun apa sih yang lo kasih sama gue kemarin? Lihat nih, gue jadi kayak gini. Bukannya lo ya yang rencana mau ngasih sabun ini ke Dinda? Hah? Maksud lo apa? Udah, lo jangan pura-pura gak tahu deh, Queen. Gue tahu semua rencana jahat lo. Waktu lo ceritain rencana jahat lo ke Vina di depan toilet, lo tau gak? Gue ada di dalam toilet itu. Jadi gue denger semua rencana jahat lo. Dan pas pulang sekolah, gue ikutin lo dan gue ngeliat sendiri lo ambil alat mandi berbahaya itu kan? Dan keesokan harinya, setelah lo taruh alat mandi berbahaya itu di meja Dinda, pas lo keluar, gue langsung masuk kelas. Dan gue keluarin alat mandi berbahaya yang lo kasih itu, gue masukin ke kotak hadiah yang bagus dan cantik. Dan rencana akan gue kasih ke lu. Dan kotak hadiah Dinda, gue masukin alat mandi yang baru gue beli kemarin. Setelah itu gue langsung nemuin lu buat kasih lu hadiah alat mandi berbahaya yang akan lu kasih ke Dinda itu. Apa? Jadi kamu rencanain itu ke aku, Queen? Ya ampun, kamu kok tega banget sih? Iya, Queen, kamu kok jahat banget? Iya, kalian jahat banget sih. Iya, jahat banget. Gak nyangka deh, kalian bakal rencana-rencana jahat kayak gitu. Iya, berani buat banget kalian. Buat apa cantik kalau hatinya jahat? Bener. Iya, kalian jahat banget. Ih, males deh temenan sama kalian. Jangan lagi deh temenan sama si Queen, dia jahat banget. Iya, jangan deh, jangan temenan sama dia. Gimana kalau kita kaduin ke ibu guru? Sama ke orang tuanya juga? Jangan ya teman-teman. Jangan bilangin sama guru dan orang tua aku. Ya udah, Queen. Kalau kamu nggak mau kita ngaduin ke guru dan ke orang tua kamu, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Oh iya deh. Kalau gitu aku minta maaf ya Dinda. Aku tuh ngelakuin ini karena aku tuh cemburu. Aku tuh iri lihat kamu tuh cantik banget dan Gilang jadi ngedeketin kamu. Tapi nggak kayak gitu juga caranya, Queen. Itu malah bikin aku tambah nggak suka sama kamu. Kamu tahu nggak? Selama ini aku tuh nggak suka sama kamu karena aku tahu sifat kamu yang sombong. Kamu juga nggak mau kan temenan sama Caca? Aku tahu kamu selalu beda-bedain teman. Makanya aku nggak suka sama kamu. Ya maafin aku, Gilang. Aku dan teman-teman semua bakal maafin kamu kalau kamu benar-benar tulus minta maaf ke Dinda. Iya, Dinda. Aku benar-benar minta maaf ya. Sebenarnya aku kecewa banget tau, Queen. Aku nggak nyangka kamu bakal rencana-rencana jahat ini ke aku. Tapi kamu janji ya, kamu nggak bakal ngulangin ini lagi. Iya, aku janji deh. Oke deh, tapi ada syaratnya satu lagi. Apa lagi syaratnya, Dinda? Kamu juga harus minta maaf sama Caca, karena selama ini kamu udah gak mau temenan sama dia. Dan kamu mulai sekarang harus mau temenan sama siapa aja, termasuk Caca. Kamu gak boleh lagi beda-bedain teman. Itu perbuatan yang gak baik, tau? Hah? Iya deh, kalau gitu
Aku juga minta maaf sama Caca. Dan mulai sekarang aku mau kok temenan sama kamu, Ca. Ah, iya deh. Walaupun kamu ngelakuin itu karena disuruh Dinda, tapi ya udah deh. Mudah-mudahan aja kamu benar-benar berubah. Aku juga minta maaf ya, Dinda. Caca, aku tuh sebenarnya juga kaget sama rencananya Queen kemarin. Aku udah coba berhentiin Queen, tapi dia tetap gak mau berhenti. Iya, Vina, gue tahu kok kalau lu udah coba berhentiin si Queen. Tapi si Queen-nya aja yang tetap bersikeras. Tapi gimana nih nasib muka gue? Masa muka gue kayak gini sih? Ya udah, nanti aku bantuin deh. Kebetulan tante aku ada yang kerja di salon kecantikan. Hah? Beneran, Dinda? Kamu mau bantuin aku? Ya ampun, makasih ya, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Iya, kita semua udah maafin kok. Nanti pulang sekolah kita pergi ya ke sana.